aja gak akan bikin dompet kamu menggila. Klik subscribe dulu supaya kalian gak ketinggalan sama informasi yang menarik di setiap harinya. Ada informasi promo, diskon, giveaway, dan juga cuci gudang yang akan kami hadirkan untuk penonton setia Maestro Official di setiap minggunya. Hai, kenalin aku Ima dari channel Maestro Official. Bantu support channel kami dengan cara subscribe dan juga share yang akan mendapatkan giveaway dan juga aksesoris hanya untuk penonton setia Maestro Official. Ketika subscriber mencapai 60.000. Nah, ketika subscriber sudah mencapai 60.000, kita akan bagikan giveaway buat kalian. Yang pertama ada PCP Palestine, yang kedua ada Sub Innova, ada kaos, ada laser, kemudian ada tas, dan juga ada bipod, tripod, topi, dan juga aksesoris-aksesoris lainnya. Alur pembelian di Maestro Official. Yang pertama, kalian bisa konsultasi terlebih dahulu mengenai ongkir ke wilayah kalian. Kemudian kalian pilih unit yang kalian inginkan, pastikan yang sesuai dengan dana dan juga kebutuhan. Kami akan bantu via chat dan juga video call senapan yang cocok untuk kamu. Untuk sistem bayarannya, Sobat Maestro bisa memilih 3 cara transaksi. Yang pertama, yaitu bisa COD tanpa DP dengan syarat tertentu. Dan juga Sobat Maestro sudah menyiapkan dananya. Dan khusus untuk pembeli yang melakukan retur, akan ada penanganan khusus ya, karena sudah merugikan perusahaan. Untuk yang kedua, yaitu bisa transfer untuk rekening banknya ada 2, yaitu Bank Mandiri dan juga Bank BRI. Pastikan untuk namanya hanya atas nama Rizky Zumar saja. Yang ketiga, bisa melalui marketplace ada Shopee dan juga Tokopedia. Yuk ikutin aku, akan aku tunjukkan unit apa saja yang sedang cuci gudang. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali ke channel kesayangan kalian, yaitu di channel Maestro Official, teman perbedilanmu. Nah, Sobat Antas, kembali lagi di channel Maestro Official ya, yang dimana channel ini tuh pastinya lagi ngadain giveaway ya. Tadi di awal juga udah diingetin lagi. Jadi buat kalian yang mau giveaway-nya, ketika subscriber mencapai 60.000, jadi siap-siap ya dapetin giveaway di setiap minggunya, guys. Nah, di sini berhubung aku lagi pengen HP nih, otomatis aku bagi-bagi giveaway ya. Yang kemarin yang udah nonton shot aku, ya waktu aku siram tanaman depan itu. Nah, di situ aku mau bagiin yaitu satu buah peredam ya, peredam dari Maestro Official. Dan ini ya contoh giveaway-nya, yaitu ada satu buah peredam Maestro Official. Nah, ini senyap sekali ya, guys. Nih. Jadi, ini kan kemarin lagi ada itu dibikin shot ya. Jadi berapa itu kemarin, 55 kalau nggak salah. Nah, nanti kalau udah subscribernya mencapai di 58, kita bikin lagi ya giveaway-nya, yaitu dapat hadiah apa. Nah, tunggu ya di episode selanjutnya. Nah, ini tuh aku mau pilih ya, atau spill random nih untuk pemenang giveaway atau yang beruntung nih, teman-teman Maestro. Dan satu lagi di sini aku mau bikin konsep atau segmen atau episode kali itu yang sesantai mungkin ya, guys ya. Jadi yang pertama aku mau bagi-bagi giveaway, kemudian mau kasih atau sepilkan senapan perbocapan, yang dimana beli senapan gratis senapan. Keren banget kan ya. Jadi buat kalian jangan kemana-mana, jangan di skip-skip biar gak ketinggalan sama informasi-informasi yang menarik yang bakal terima kasih buat kalian ya. Oke, yang pertama nih ya, yang aku bakal sampai lagi infonya. Ini tuh ada satu peredam buat yang menang, satu unit aja ya buat yang beruntung kemarin yang udah komen di sini, yang di channel Maestro Official di video panjangnya. Nah, dapat satu ya. Terus nanti ada di misalkan udah ke 5,8 lagi untuk subscribernya bakal ada lagi. Dan yang terakhir, nah finally ini ya, yang sampai 60.000 subscriber, nah itu bakalan dapat seperti ada PCP Palestine, ada uklik, tas, bipod, tripod, mooncam, dan yang lain-lainnya pasti. Dan kita bagikan setiap minggu, guys. Jadi buat kalian yang mau banget dan cepet dapetin giveaway yang bakal kita bagi-bagikan, jangan lupa untuk di subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. Oke, lanjut ya. Nggak kebaca-baca ini kalau ngobrol terus. Oke, okay, kita mulai nih. Kita pilih random aja. Terima kasih sih ya yang udah mampir, udah yang nyempetin
komen kayak gitu, dan yang udah subscribe, udah share juga, terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan ini kan saya harus pilih salah satu aja ya, jadi mohon maaf yang lainnya next pasti dapet kok. Oke, kita ke langsung aja ya, kita random. Nih. Nah, ini ya aku udah nemu atas nama @hilmanel_hb6260. Nah, ini aku bacain ya komentarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kak, ikut coba giveaway siapa tahu rezeki untuk beli. Saya belum ada rezeki, barangkali ikut giveaway sedang rezeki, amin. Untuk lu semua semoga disehatkan, amin. Disehatkan badan, mudahkanlah rezeki yang berlimpah, amin. Allahumma amin. Makin jaya tokonya, laris manis di kalangan masyarakat bawah khususnya, amin ya robbal alamin. Salam dari saya, Mas nama Hilman dari Kota Pemalang, Jateng. Oke, terima kasih Kak Hilman yang ada di Kota Pemalang, Jawa Tengah. Mudah-mudahan kakaknya juga diberi kelancaran rezeki ya, diberi kesehatan juga. Dan semoga unit yang didam-idamkan ini segera tercapai atau segera diorder, ini bisa diorder ya. Oke, selamat mendapatkan satu buah peredam buat Kak Hilman yang ada di Jateng atau Jawa Tengah. Nah, terima kasih buat teman-teman yang lainnya juga udah berkomentar yang baik-baik ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan giveaway di nanti-nanti ya. Setiap minggunya bakalan dapat kok, amin. Oke, lanjut guys. Nah, untuk giveaway-nya udah ya. Jadi sesi giveaway udah, sekarang kita mau membagikan informasi sesi beli senapan gratis senapan. Nah, gratisnya apa aja sih, Mbak? Senapan apa sih? Wait, aku ambilkan guys. Ding-ding. Ini dia giveaway, bukan giveaway sih. Ini dia bonus ya. Jadi beli senapan gratis senapan. Jadi kapan lagi sih kalian order senapan tapi gratis senapan? Nah, ini bisa banget ya. Ada beberapa senapan yang bakal aku sebutin. Jadi selain itu enggak ada ya. Nah, nanti itu juga ada kode, guys. Kode apa namanya, Mas? Kode buat klaim ya. Kode buat klaim dapetin, dapetin bonusnya. Jadi ada terbatas ya. Jadi buat kalian yang mau order senapan yang aku sebutin, jangan lupa bilang ke admin sama kodenya ya. Kodenya apa nih, Mas? Maola, guys. MAOLLA ya, jadi double L. Nah, itu kodenya. Jadi misalkan nanti aku nyebutin salah satu senapan, nah dapatnya adalah Sub Innova. Oh iya, satu lagi suka dikelupan. Nah, kan tadi aku bilang santai banget, sampai lupa. Jadi buat Kak Hilman yang ada di Jateng, jangan lupa segera diklaim ya di 1x24 jam ke admin ya. Pilih nomor salah satu admin kita. Jangan lupa untuk syaratnya yaitu udah subscribe, udah share juga ya, jadi biar dapetin atau klaim dari giveaway yang kita kasih yaitu satu peredam. Oke, balik lagi ke sini, kita spill aja nih, boleh. Jadi ini tuh bonus buat kalian untuk pembelian dari bocap yang bakal aku spill buat kalian tuh. Ini kita kasih free guys, alias gratis, mantap sekali ya. Meskipun ini dapat senapan juga, kalian tetap dapat bonus lengkapan ya, yaitu ada peredam, tali sandang, spare part, mimis test, STKS, surat kepolisian, kartu garansi, gantungan mimis, kemudian ada magazin ya, nanti karena kebanyakan yang aku sebutin itu dia sudah support sama magazin guys, jadi seperti itu. Dapat senapannya yang keren pastinya, karena unit yang kita kirim itu udah pasti kita tes dulu ya untuk akurasinya, terus senapannya udah lolos uji quality control ya, jadi udah kita tes semuanya, kita cek baru kita kirim. Kemudian kita nanti bakalan kirim dengan menggunakan yang paling safety, yaitu menggunakan packing kayu kayak gitu. Oke, lanjut ya, kita taruh dulu dan kita mulai untuk senapan yang pertama. Yang beli senapan gratis senapan yaitu ada di bocap Sampurna guys. Mungkin udah nggak asing lagi ya sama salah satu senapan yang aku sebut ini. Ya bener banget bocap Sampurna, tapi yang luxury class. Nah, udah nggak asing ya, senapan Sultan kali ini memberikan bonus atau free Sub Innova guys. Oh, klik Sub Innova. Jadi beli bocapnya, beli senapannya, dapat senapan lagi gitu kan ya. Jangan lupa sebelum order itu klik ya. Bukan klik, klaim. Klaim kodenya yaitu MAOLLA, MAOLLA kayak gitu ya, bilang ke admin ya biar dapetin dari Sub Innovanya guys. Oke, jadi aku ambil aja unit.
Nah ini dia ya, contoh unitnya itu sisa ada 3 unit aja dari Samporna Luxury Class ya. Mungkin bagian popor aja yang ngebedain ya, ada satu yang limited edition itu bentuknya kayak besi-besi gitu, satu itu kayak alumini full di sini. Nanti kasih contoh deh ya. Oke, jadi Samporna Luxury Class ini tahu nggak sih apa istimewanya? Jadi dia itu berani kasih garansi akurasi dan kebocoran selamanya guys. Jadi sangat untung sekali ya beli senapan tapi digaransinya selamanya. Wah keren sekali kan ya. Jadi misalkan kalian mau garansi nih, misalkan ada kebocoran atau akurasinya ngacak, tapi nggak mungkin sih karena kita berani jamin ya. Jadi misalkan ada kejadian gitu ya, hal yang tidak kita inginkan, itu bisa banget kalian kirim unitnya ke toko, ke Maestro Official, dengan syarat ya, yang pertama itu nggak kalian bongkar sendiri, kemudian yang kedua itu bukan terjadi karena kesalahan misalkan ngebawa terus jatuh, terus ke apa, untuk kapasitas anginnya kalian terlalu berlebihan, atau terlalu lama di tempat yang lembab, atau misalnya yang nggak cocok, nah kayak gitu nggak bisa diklaim ya untuk garansinya ya. Jadi diperhatikan sekali untuk syarat dan ketentuannya, seperti itu. Oke lanjut. Chambernya dia udah full CNC guys, dia bermanometer samping untuk pengisian anginnya sebelah sini, tabung 500cc, panjang laras di 50 cm-an ya. Untuk relnya di sini dia rel V-cut ini, yaitu dengan ukuran 22. Nah di sini dia udah bermagazin ya. Oke, keren banget. Di sini udah dilengkapi dengan cancel kokang. Nah, ini sangat ringan sekali untuk gradelnya berdasar lever. Oke, di sini untuk hand grip nyampuk ya, karena dia emang senapan sultan, jadi otomatis bahannya bahan premium ya. Dan pastinya di sini tuh bahannya karet. Oke, dilengkapi juga dengan setelan power di sini, guys. Triggernya match, ada pelindungnya juga, aman. Oke. Nah, ini tuh untuk bocap Samporna Luxury Class kita kasih harga di Rp4.300.000. Udah dapetin unitnya beserta bonus dari Sub Innova guys, jadi beli senapan gratis senapan lagi nih. Jadi cocok banget ya, ini bisa buat berburu hewan besar, dan kalau yang subnya ini bisa dibuat pemula ya, misalkan ada tikus ngedadak di rumah, nah tinggal dipompa aja tembak, wah keren banget ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat juga buat kalian ya sobat maestro. Oke sih, untuk contoh popper selanjutnya aku ambilin lagi biar kalian tahu. Nah ini dia ya untuk pilihan popper selanjutnya, di sini alumini ya, keren banget sih motifnya, senapan sultan banget. Di sini tuh kombinasi warna merah dan juga hitam. Nah ini aku ngomongnya kayak polan banget ya, tadi kan di awal aku udah bilang karena episode kali itu aku bikin di episode atau segmen yang santai banget, kayak kita tuh ngobrol gitu loh guys. Oke, untuk spesifikasinya sama ya, tabung 500, triggernya dia match ya, sini udah full CNC, ini ada pengunci triggernya nih, keren banget. Jadi tinggal diputar aja ya kalau mau ngunci, nah gitu, simpan di tempat aman ya pastinya ya. Harganya sama, yaitu di 4,3 ya, dapat bonus lengkapan unitnya beserta bonus senapan lagi. Nah jadi kapan lagi sih, jangan lupa untuk dapetin bonus senapannya, bilang ke admin dengan kode MAOLA. Oke, lanjut ya untuk bocap yang kedua. Jadi ini aku bikin perbocapan yang gratis senapan ya, jadi bisa untuk pemula juga untuk senapan yang bonusnya. Oke, sebelum kita ke perbocapan selanjutnya, di sini aku mau tanya nih sobat hunters, ini kalian nonton channel Master Official di jam berapa sih, atau di siang, wah malam, atau sore gitu, bisa tulis di kolom komentar ya, jadi kita tuh kayak sharing, saling ngobrol gitu ya, boleh kan ya. Oke, kita spill aja untuk bocap yang kedua. Nah ini guys unitnya, varian bocap tabungnya Samporna ya, tapi ini tuh GK series. Ini tuh sempat habis kemarin, banyak sekali yang nanyain dari GK series ini. Oke, di sini tersedia dua warna ya, dua varian, yaitu berwarna coklat sama abu-abu. Nah, untuk spesifikasi singkatnya, di situ dia tabungnya kapasitas 500cc ya. Jadi otomatis untuk tabungnya di sini juga dia yang impor Taiwan ya, modelnya jenong. Nah, dilengkapi juga dengan cincin laras ya yang mengikat antara laras dengan tabung, guys. Otomatis dia itu bisa menahan getaran atau guncangan yang dihasilkan dari ledakan oleh senapan ini sendiri ya. Selain itu dia juga bisa menstabilkan akurasi kalau ada cincin larasnya. Nah, untuk warnanya di sini tuh variannya kombinasi warna coklat dan juga hitam ya. Dan cincin larasnya ini sesuai sama varian chamber. Kalau ini dia berwarna hitam guys cincin larasnya. Nah, untuk larasnya di sini dia panjang di 60-an cm ya. Ada drat buat dipasangkan sama peredam. Tenang aja, untuk peredamnya kita kasih free.
Oke, ini di sini juga ada tempat bipod ya. Jadi buat kalian yang mau jadikan senapan ini sebagai pajangan di rumah atau koleksi, boleh banget ya. Kalian tinggal pasangin aja bipod di sini ataupun apa? Jagangan itu apa sih? Tripod atau apa, kayak kayu-kayu gitu buat penyangga senapan gitu di rumah, bisa banget ya, di sini ada tempatnya tuh. Oke, untuk pengisian anginnya di samping kanan ya, sama. Dan untuk manometernya dia mano bawah ya, di sini amannya di 2700 PSI. Jadi untuk aman di sini tuh jangan lebih sama apa yang kita sarankan ya. Selain sebagai kita penggunanya itu bahaya ya, membahayakan kita sebagai penggunanya. Dan juga sebagai senapan. Dan juga senapannya ini dia biar lebih awet guys, kalau kita bisa merawatnya dengan baik kayak gitu ya. Jadi jangan lebih sama apa yang kita sarankan kita nih sebagai penjual atau sellernya. Oke, untuk chambernya di sini udah full CNC ya, sangat detailnya bagus sekali. Nah, bagus banget ya. Dan di sini tuh dia sangat presisi dan juga rapi ya, full CNC untuk chamber. Grendel dia model set lever guys. Nah, untuk rel di sini ya, kalau kalian menambahkan aksesoris misalkan teleskop bisa banget, yaitu dengan ukuran 22 mm ya, atau biasa dibilang rel Picatinny kayak gitu. Sistem pengisian mimis support magazine dengan 14 round. Oke, balik lagi ke sini, trigger dia match. Hand gripnya aman guys, empuk sekali, bahan premium ya. Ada pengunci trigger di sini. Tinggal diarahin ke atas atau ke bawah aja ya untuk kuncinya. Jadi biar aman dari anak-anak juga. Jangan lupa. Terus di sini tuh lanjut untuk popor. Wah, spesial banget. Popornya di sini popor lipat ya. Jadi bisa fleksibel ngikutin banget ya, kalau popor lipat itu sangat mudah sekali, tinggal ditekan aja. Terus dilengkapi juga dengan stand power, dan untuk popornya di sini popor cangkul, modelnya kayak gini ya, MFT. Oke guys, kalian bisa dapetin kedua senapan ini yaitu di harga yang sama, di harga Rp3.900.000 aja udah dapetin senapannya beserta bonus kelengkapan dan juga bonus satu buah senapan lagi. Keren kan ya. Ingat ya, untuk warna-warnanya ada dua aja, yaitu warna coklat dan juga abu-abu, di harga Rp3.900.000 aja. Nah, jadi seperti itu ya. Boleh banget ini sharing nih di antara kalian. Udah ada yang punya tadi di Vo dan GK series, boleh banget tulis di kolom komentar gimana sih performanya. Boleh banget ya, tulis di kolom komentar guys, untuk akurasinya, untuk keawetannya gimana. Itu bisa kita sharing ya untuk teman-teman yang lain, barangkali teman-teman yang lain ada review kan, oh ternyata bagus. Nah, boleh banget ya guys. Oke, di sini ada lagi varian bullpup. Udah gak asing ya, ada bocap bullpup, jadi dia popornya popor kayu. Nah, kita ambil aja. Nah, ini dia guys, bullpup bocap atau bocap bullpup, sama aja sih, yang penting ada varian bullpupnya dan bocapnya nih. Oke, lanjut kita bahas aja. Di sini popornya dia popor kayu mahoni ya, yang dimana kayu mahoni itu udah terkenal ya awetnya, tahan lama, kemudian dia tuh lebih ringan kayak gitu ya. Lanjut ya, mengenai popor lagi, di sini tuh bagian belakangnya ada sandaran bahu ya, aman. Di sini ada bantalan karat, jadi buat kalian yang mau berburu dalam waktu yang lama, jangka yang lama, itu aman ya, karena nggak bikin sakit. Kalau misalkan kayu aja di sini kan tuh sakit ya, jadi dikasih bantalan karet buat kalian, jadi jauh lebih aman. Nyaman sih, nyaman tapi aman juga. Oke guys, popornya udah clear nih, triggernya dia match. Cuman kekurangannya di sini dia ini ya belum ada penguncinya guys, jadi langsung aja, jadi hati-hati ya kalau nyimpen senapan ini, jauhkan dari jangkauan anak-anak gitu ya. Kekurangannya dia nggak ada penguncinya nih. Oke sih, bupup. Nah, ciri khasnya bupup itu dia emang menggunakan popor yang pendek, tapi untuk panjang larasnya dia sama, jadi pada senapan umumnya itu sama, yaitu di 60 cm. Jadi meskipun dia popornya pendek, tapi untuk larasnya dia tetap sama ya, panjangnya di 60 cm dan menggunakan alurnya 12 buah atau 12 ulir. Chambernya dia udah monolight dan CNC ya. Jadi pengerjaannya sangat rapi dan juga presisi bagus. Di sini ada cancel kokang. Cancel kokang di sini tuh bisa di custom, jadi bisa ditaruh di sebelah kiri ataupun kanan. Tapi kalau di sebelah kanan kayaknya ribet guys, karena ada grendel di sini ya. Kita punya nggak ganggu gitu, tapi tergantung enaknya biasanya di mana sih. Kalau enaknya di sebelah kanan, tinggal di cancel aja ya, nggak apa-apa. Oke. Ini ada setelan power juga, jadi untuk powernya itu kalian bisa atur sendiri ya, sesuai sama kebutuhan kalian aja sih gitu. Oke, kita nanginnya ada berapa? 2000-an. Kita coba tembakkan aja ya.
ringan guys. Bismillahirrahim. Eh di mana? Oh di sini. Iya ada yang bubuk. Bismillahirrahim. Wow, kencang banget ya bocah bubuk guys. Boleh banget kalian dapatkan atau order senapan ini di harga Rp3.100.000 aja. Udah dapetin unit sekarang ini dan juga bonus senapan yang tadi dan juga bonus kelengkapan. Jangan lupa untuk klaim bonusnya yaitu dengan cara bilang ke admin yaitu kodenya kode MAWALA. Oke, yuk lanjut guys. Di sini ada bocap pertoporan kayu lagi yaitu dari bocap Ataman. Ini tuh ringan banget ya, jadi ada ya bocap tapi dia ringan. Ini bener banget ada dan itu lumayan ringan ya. Tabung 500cc. Di sini popornya kayu, ada ukir-ukirannya ya. Dan ini tuh enak banget kalau dipegang. Kalau kalian misalkan mau pegang di sini kurang enak, ininya bisa diatur jadi maju mundur. Nah, misalkan kurang panjang ya, itu tergantung sama kalian sih, kebutuhan kalian aja. Jadi fleksibel banget ya, bisa mengikuti. Oke, dilengkapi juga dengan setelan power di sini. Jadi kalian bisa atur sendiri untuk kebutuhan power kalian seberapa gitu ya. Untuk cancel kokangnya ada guys di sebelah kiri, ini nggak bisa di custom ya, jadi bisanya cuma di sebelah kiri aja, ini dilepas ya. Model gendelnya dia setiver, ringan guys. Pengisian mimis dia udah magazine, kebanyakan udah magazine ya yang aku rekomendasiin hari ini buat kalian. Pengisian angin, mano samping, terus di sini ada cincin laras, laras panjang 60 cm, alur 12. Untuk rel mountingnya yaitu rel pikat ini ya ukuran 22. Oke sih Traeger match, ada pengunci juga di sini jadi safety banget ya. Nih, oke buat cap Ataman ini kita kasih harga berapa ya guys? Yaudah deh, Rp2.750.000 aja ya, gimana? Rp2.750.000 aja tinggal beberapa unit ya, 2 atau 3 ya. Jadi jangan sampai kehabisan ya, apalagi di harga cuma Rp2.750.000 aja udah dapat unitnya, bonus lengkapan dan juga bonus senapan. Nah, keren banget ya bocap Ataman. Nah, ada lagi nih guys, senapan bocap perkayuan juga, pokoknya perkayuan, perpopor kayuan juga. Senapan ini tuh diklaim sangat irit. Nah, aku udah sering banget ya bikin konten dengan senapan ini. Pernah aku buktikan juga beberapa kali tembakan, emang habisnya itu nggak banyak gitu, nggak habisin beberapa PSI, berapa tuh? 20-an kalau nggak salah satu kali shoot. Jadi senapan apa itu? Nah, kalian udah tahu kan ya, kalau udah ngikutin Master Official dari kemarin, aku udah bikin shotnya juga, yaitu bocap Jawa. Betul banget. Bocap Jawa. Kabar baiknya di sini kalian dapat bonus senapan. Kabar buruknya senapan atau unit ini bocap Jawa sisa satu doang guys. Jadi misalkan nanti ada ready lagi itu harganya udah kembali normal ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang berharga ini karena kesempatan nggak datang untuk kedua kalinya. Oke, bocap Jawa diklaim yang super irit, betul banget. Aku udah pernah ngebuktiin ya senapan ini tuh. Oke, spesifikasi singkatnya, singkat aja. Oke, di sini untuk tabungnya 500cc ya, ada cincin laras, panjang 60, alur 12. Di sini untuk motifnya yang tersisa cuma ini doang guys, yaitu motif macan gitu ya. Jadi warnanya ada corak warna hitam, kuning, dan juga putih. Di sini untuk popernya udah yang terbaru ya, model modern, yaitu model up down. Jadi bisa menyesuaikan bentuk pipi kalian. Sandaran bawahnya aman, di sini ada karet. Ada setelan power, cancel kokang, grendel model ini, setiver tapi model kayak gini ya. Terus untuk sistem pengisian mimis sudah support sama magazine. Ininya dia model patri ya, chamber. Terus di sini bisa dipasang sama tele dengan ukuran standar yaitu 11 mili. Nah, berapa sih harganya, Mbak? Nah, untuk harganya yaitu cuman di Rp2.400.000 aja. Di harga Rp2.400.000 udah dapat unitnya beserta bonus kelengkapan dan juga bonus satu senapan. Jadi, bonus senapan gratis senapan. Jangan lupa untuk klaim kodenya yaitu MALA. Oke. Bocap Jawa. Nah, ini terakhir sih ya, unit yang terakhir. Ada satu lagi, senapan ini termasuk senapan yang keren. Karena dia udah support sama Regul ya, mungkin kau udah nggak asing lagi sama Regul di sini.
yaitu regul itu bisa apa ya, kayak konsisten angin yang keluar itu berapa gitu ya. Mungkin kalian udah nggak asing lagi sih dan udah kenal banget sama senapan ini. Kita ambil aja guys. Nah ini dia ya penampakannya. Bocap Predator Tactical yang udah support sama regulator di sini ya. Oke, kita bahas aja sedikit ya, barangkali teman-teman di rumah yang baru gabung gitu boleh banget kita bahas. Tabung 500cc, penyelaras di kurang lebih dia 50-an ya, dia nggak terlalu panjang sih, 50-55-an. Nah ini tuh bisa dipasang sama bipod ya, buat kalian yang mau jadikan senapan ini sebagai pajangan di rumah itu boleh. Kalau kalian mau menembak terus disangga gitu enak gitu, ini bisa ya di sini. Nah ini tuh regulnya di sini guys. Nah ada manometernya ya. Jadi ini, aduh, nggak boleh hilang. Nah ini tuh kalian bisa mengkonsistensi berapa sih angin yang keluar, itu kalian bisa atur sendiri ya biar konsisten segitu terus angin yang keluar. Nah gitu. Untuk manometernya pada senapan ini ada di bawah sini ya. Nih. Aku tuh cenderung lebih suka untuk maunya di bawah. Karena apa? Karena itu nggak bakal atau nggak apa ya, untuk resiko pecah, terbentur atau yang lain tuh kecil banget ya kalau di bawah itu. Nah di sini untuk amannya di angka 2700 PSI guys. Untuk chambernya dia udah CNC. Di sini untuk relnya ada dua ya. Jadi ada panggung telenya yang berukuran 11. Kalau kalian dirasa ketinggian atau mau dilepas itu bisa banget ya. Dan untuk ukuran bawah di sini ada rel pikat ini yaitu ukuran 22. Untuk pengisian minusnya dia udah support sama magazine. Untuk gendel dia model set lever. Di sini ada cancel cocking yang bisa di custom ya. Jadi bisa di sebelah kanan atau sebelah kiri, bisa banget. Jadi menyesuaikan keinginan kalian aja. Triggernya match beserta ada pengunci trigger lock. Di sini ada safety-nya ya, biar aman gitu. Terus lanjut di sini ada setelan power yang dimana powernya bisa kalian atur-atur sendiri guys. Terus di sini ada apa itu namanya, hand grip ya, pegangan tangan, soal-soalan keminggir ya. Ya namanya itu hand grip guys, jadi pegangan tangan di sini tuh dia empuk banget, dia karet premium pastinya. Nah di sini tuh ada motif jeruknya untuk jari-jarinya, di sela-sela jari itu ada motif jeruk, dia ada, jadi agak kasar ya, jadi enak gak licin. Oke lanjut untuk popor, di sini popor dia motif piton, bagus MFT ya. Ini tuh bisa diatur juga, jadi panjang pendeknya kami satu sendiri karena di sini ada per ya, jadi ditarik aja maju mundur. Oke, berapa sih mbak senapan yang kayak gini yang udah support sama regul? Nah harganya juga yang terjangkau banget ya guys, yaitu di harga Rp3.700.000 aja udah dapetin unitnya, bonus kelengkapan dan juga bonus senapan. Kapan lagi kan ya dapet senapan, bukan beli senapan dapet senapan. Tapi jangan lupa untuk klaim ya, kodenya itu di Maola, M-A-O-L-L-A. Oke sobat dadas, kita lanjut ke gimana sih cara order atau cara belinya di Master Official. Sarannya sangat gampang sekali ya. Jadi itu tadi beberapa senapan yang aku rekomendasiin buat kalian yang bisa banget kalian check out ya. Karena beberapa senapan tadi itu udah yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Tadi udah aku sempat jelasin sedikit. Jadi boleh banget di order, boleh banget konsultasi dulu ke admin. Misalkan kalian lebih cocok yang mana sih, atau untuk berburu hewan big game atau medium gitu, lebih cocok yang mana sih, atau buat kalian yang pemula atau gimana itu bisa konsultasi dulu ke admin ya. Terus bisa juga konsultasi ongkir nih, ke wilayah kalian itu berapa, terus ada misalkan COD itu berapa, kalau transfer itu rekeningnya mana. Nah kayak gitu bisa konsultasi dulu ke admin ya guys. Oke, selanjutnya untuk cara ordernya sangat mudah sekali. Jadi silakan hubungi nomor admin yang sudah tertera di video ya. Ada admin 1, admin 2, admin 3. Nah, di situ kalian bisa pilih salah satu. Kemudian untuk metode bayarannya ada 3 juga metode transaksi. Yang pertama bisa transfer. Untuk transfer di sini tuh udah yang aman sekali, kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu ragu ya, karena udah banyak banget testimoninya. Udah banyak banget yang order di Master Official tuh menggunakan cara yaitu transaksi dengan cara transfer, guys. Jadi nggak perlu ragu lagi, amanah ya. Aman. Oke, yang kedua, jangan dulu, sorry. Tapi pastikan ya untuk rekening banknya hanya ada dua, yaitu rekening bank Mandiri dan juga BRI. Pastikan hanya atas nama Rizky Zimar saja. Oke, yang kedua yaitu bisa dengan cara COD atau bayar di tempat. Nah, ini cara yang mudah sekali ya. Kalian tinggal bilang ke admin alamatnya di bla-bla-bla. Unit yang kalian pesan akan kita kirim sesuai alamat kalian. Unitnya datang, kalian tinggal bayar. Nah, untuk yang ketiga yaitu bisa melalui marketplace, ada Shopee dan juga Tokopedia. Oke, seperti itu ya untuk metode bayarannya sobat Hunters. Jadi, untuk informasi kali ini sudah cukup ya.
Next, kita mau bikin promo apa lagi nih? Ada ide gak sih? Boleh banget ya tulis di kolom komentar, mau dikasih bonus apa atau mau dikasih promo senapan-napa yang kalian mau, ternyata masih harganya belum menjangkau atau masih gimana-gimana butuh yang lain, atau misalkan mau diturun, boleh banget. Kita sangat menerima segala requestan ya dari teman-teman semua. Jadi kita sharing lah di sini intinya. Jadi boleh banget ya tulis aja di kolom komentar gitu ya. Oke sih, jadi seperti itu untuk perjumpaan kita di sore hari ini. Sore sih aku bikinnya, enggak tahu kalau kalian nontonnya di sore, malam atau pagi gitu ya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman ya yang udah subscribe, udah yang share-share ke teman-teman. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan selalu dilimpahkan rezeki, dimurahkan rezeki ya, dilancarkan dalam aktivitas kalian sehari-hari. Kita semua sih amin. Terus diberikan kesehatan juga. Amin Allahumma amin. Oke, di sini aku Ima pamit undur diri dulu sobat Antares. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Jangan lupa juga selalu bersyukur ya. Oke, di sini aku Ima pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam catu laras. Bye bye.